So saya percaya sebagai satu rakyat Malaysia yang menghormati undang-undang sistem keadilan, kita harus menghormatilah keputusan mahkamah yang paling tinggi di negara kita. Dan saya berharap dan tidak ada tindakan oleh pihak-pihak mana sekalipun yang cuba mendatangkan masalah ketenteraman awam. Sama ada nak menyambut dengan kemeriahan ke ataupun lain-lain lah. Di semua pihak pada saya sewajarnya menghormati keputusan itu dan tidak melakukan perkara yang boleh mendatangkan ancaman kepada ketenteraman awam lah. Itu sajalah yang saya boleh kata. Dan saya percaya penduduk di sini pun dah menjalankan aktiviti harian mereka seperti biasa dah lama lah. Cuma keputusan ini adalah hari keputusan. Dan saya tidak menjangkakanlah apa-apa lah. Tapi walau bagaimanapun pihak polis memang sentiasa bersedia di negeri Perak ni untuk mengambil tindakan yang bersesuaian dengan keadaan. Okey, cukuplah itu.